Pemirsa, pedagang pasar Anyar Bogor, Jawa Barat melawan petugas saat akan ditertibkan. Di Jakarta, petugas membubarkan paksa pedagang di pasar Bali Mester Jatinegara. Penertiban pedagang di pasar Anyar Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai insiden perlawanan dari seorang pedagang yang tidak terima kios dagangannya ditertibkan. Saya dilarang untuk mencari nafkah. Sempat mendapatkan perlawanan saat sebuah mobil milik pedagang berusaha menerobos kerumunan petugas. Insiden tersebut nyaris memicu keributan, namun akhirnya dapat diredam. Meski melakukan perlawanan, pedagang pun harus menerima kenyataan barang dagangannya ditertibkan. Sudah sepakati semua dan semua sudah tahu. Di saat PSBB ini, para pedagang yang dikecuali dibolehkan termasuk mereka bangga. Tapi bukan berarti mereka seenaknya, karena ada batas jam. Yang pedagang basah itu mereka dari jam 11 malam, 23.00 sampai jam 6 pagi. Dan semua sudah tahu itu. Dan kalaupun pagi masih toleransi mereka, bukan badan jalan dipakai. Kita hanya suruh mereka mundur, beresin. Mereka datang di toko mereka, dia punya toko. Penertiban terhadap para pedagang di Pasar Anyar sebagai bagian dari penegakan peraturan terkait pemberlakuan PSBB Kota Bogor, Jawa Barat yang kini sudah memasuki perpanjangan fase ketiga. Pembubaran pedagang oleh petugas juga terjadi di Pasar Bali Master Jatinegara. Jelang Hari Raya Lebaran, tidak sedikit pedagang yang mulai berjualan kembali di emperan Pasar Bali Master Jatinegara. Hal ini menjadikan Pasar Bali Master menjadi salah satu target operasi peraturan PSBB yang dilakukan oleh Satpol PP setempat. Ya, kita melakukan pengusiran, penggebahan, dan penertiban kepada pengendara mobil maupun motor yang membuat kerumunan. Yang dilarang di PSBB adalah kerumunan. Nah, ini yang sangat membahayakan sekali. Makanya tadi dengan unsur tiga pilar dipimpin dengan Ibu Wakil Camat Jatinegara, itu kita melakukan penertiban di kawasan Pasar Bali Master ini, Bu. Pihak petugas tiga pilar membubarkan kerumunan dengan menerapkan sanksi berupa teguran tertulis, sanksi denda, bahkan sanksi cabut pentil ban motor.